sudah melebihi kepala sekolahnya begitu. Nah, anak-anak, semoga hari ini paling tidak ada inspirasi yang didapat dari kedatangan PSS. Kami, saya mewakili Indofood itu sangat mendukung kegiatan seperti ini karena juga dari tidak cuma dari sisi bisnis ya, tapi untuk kemajuan anak-anak juga mengenai olahraga khususnya sepak bola. Kenapa juga Indomie juga mensupport ya, mensupport artinya ya menunjang untuk kemajuan olahraga Indonesia. Kami, saya kira kegiatan ini sangat positif, terutama bagi anak-anak kami. Yang KKO lebih khusus lagi di anak-anak yang di cabur sepak bola. Jadi acara ini dengan kedatangan atlet ke sini, dengan pelatih dan semua tim di sini memberi inspirasi kepada anak. Ya, bahwa mereka tentunya ingin menjadi pemain seperti kakak kelas yang sudah yang sudah berhasil, yang kita kenalkan tadi, Mas Dion, lulusan dari SMP Negeri 3 Sleman, sekarang menjadi pemain PSS Liga 1. Nah, itu cukup membanggakan kami yang ada di sini, yang jelas bahwa menurut saya program ini sangat bermanfaat, yang jelas sangat menginspirasi anak-anak kami. Setiap cabang olahraga pasti rentan akan risiko cedera. Misalnya dalam kondisi cedera, apa sih yang harus dilakukan ketika cedera olahraga adalah cedera pada sistem integumen. Integumen itu sendiri adalah mas, mbak, adik, cederanya di bagian mana, di seluruh area cederanya. Kalau udah kita amanin, baru kita datang, kemudian tadi P, protek, kemudian rest kita istirahat. Oke, dia, kamu pegang. Aku, mas. Beres semua.